نبعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ورزقنا فهما وألحقنا بالصالحين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kesehatan, keafiatan kepada kita bersama untuk bisa kita memanfaatkan sisa-sisa hidup kita untuk bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga Allah selalu memberkahi dengan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kita masih kita pahami lagi masalah sujud sahwi ini. Karena sebagian saudara-saudara kita itu ada yang belum paham bujur kirna untuk secara keseluruhan. Langsung saja kita masuk pada asbabu sujud di sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Al-awwalu, yang pertama. Jadi sujud sahwi itu sujud yang dilakukan dua kali. Hukumnya adalah sunat dan wajib bagi imam, bagi makmum untuk mengikuti imamnya. Nah, itu. Sujud sahwi itu wajib bagi makmum. Alasannya karena apa? Karena mengumpati gerakan imam. Karena imam sujud sahwi, maka si makmum pun wajib sujud sahwi. Nah, itu juga sujud sajadah itu. Nah, sujud sajadah itu hukumnya sunat, tapi karena imamnya sujud sajadah, wajib si makmum juga mengumpati imam sujud sajadah. Sebujurannya kalau imam itu kada sujud sajadah pun kada apa-apa. Tapi karena sunat kita membaca ayat sajadah sampai pada ayat itu, lalu imam sujud, bagi si makmum wajib mengumpatinya. Sebagaimana dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sebenarnya sunatnya, tapi karena imam nang sujud, bagi si makmum wajib mengumpatinya. Wajibnya itu apa? Limutaba'ati imamihi, karena mengumpati gawian imam. Sebagai status kita sebagai makmum. Nah, di sini sebab-sebabnya. Nah, ini mungkin kita baca kitab ini baik. Kemarin sudah mungkin ada terang-terang lah, ada kejelasan. Namun melihat di kitabnya ini memang rinci. Al-awwal fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang pertama, melakukan sesuatu yang membatalkan sholat 'amduhu, kalau bersing haja. Jadi bila bersing haja melakukannya itu batal. Wala yubtilu sahwuhu, dan kada batal kalau dia melakukannya karena kada ingat. Idza fa'alahu nasiyan, apabila dia melakukannya karena lupa. Kal aqlil qalil, seperti makan sedikit. Nah, makan sedikit itu apa ukurannya? Sesendok kah, sepiring? Sepiring itu mungkin makan Pak waktu sembahyang. Masa sembahyang makan sepiring? Itu harus mungkin. Makan sesendok pun tidak mungkin. Nah, jadi nanti maksud sedikit nih, ujar ulama, simsatun seperti dua kesulitan, satu kesulitan dengan dua kesulitan. Nang digigit, nah kesulitan digigit.
dan kesulitan duit, kesulitan di gigi. Nah, kita habis makan benar, ada kesulitan, kesulitan daging, kesulitan nasi. Nah, kuit lawan apa? Lawan lidah, takal buar. Kita makan. Nah, kita sadar di situ, kita kada sadar di situ, apalagi sedang sembahyang. Nah, maka jadi ulama seperti ini sunat sujud sahwi. Nah, kalau nebesing haja mau makan itu baik batal sembahyangnya. Ah, kesulitan makan sidin, sidin sadar sembahyang itu batal. Mana itu? Nah, itu sujud sahwi di antaranya itu. Masalatun hunaka fi'lun la yubtalu 'unduhu wa la sahwuhu wa yusannu lahu sahwi. Ada juga masalah di sini suatu perbuatan kada batal basing haja wa la sahwuhu. Sidin menggawi basing haja kada batal, kada membatalkan nih. Dan dua, menggawinya karena lalai kada batal juga. Namun sidin disunatkan baginya sujud sahwi. Fama huwa naqlu ruknil qauli ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun qaul kepada tempat lainnya. Seperti Fatihah itu kan anda kan berdiri kalau kita baca sin waktu waktu apa waktu tasyahud hayal sembahyang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Nah, kita baca nangka itu ya. Tapi itu kan membatalkan sembahyang, lalu sadar sidin membaca tasyahud. Membaca tasyahud atau baca Fatihah misalnya. Nah, itu nanti mikir itu kada membatalkan, tapi sendiri sunat sujud sahwi. Fi'lun ma yubtalu 'amduhu. Nah, masalah yang keduanya wala yubtilu sahwuhu wala yusannu lahu sujudu sahwi. Nah, ada sebuah perbuatan nang membatalkan kalau bersih aja. Nah, ini juga bersih tapi pen tinggal memutikinya ya. Kalau kemarin itu sudah kita simpulkan wala yubtilu sahwuhu. Nah, gawian nih apabila digawi basing haja batal. Bila digawikan di basing haja, nah, kada batal. Wala yusannu lahu sujudu sahwi, tapi kada sunat sujud sahwi. Nah, ada di sini perbuatan yubtilu 'amduhu bila digawi basing haja batal dan tidak membatalkan karena lalainya, namun kada sunat sujud sahwi. Apa itu? Idza hawwala al-mutanaffilu fi safarihi dabbatuhu 'ala al-qiblati sahwan wa raddaha fawran fala yasjudu lisahwi ma'a anna 'amdahu yubtilu. Jadi ujar sidin seperti orang nang musafir. Cuma orang nang musafir ini sidin menyunat di atas kendaraannya. Hawwalal mutanaffilu, telah merubah orang nang mutanaffil, maksudnya orang nang menggawi salat sunnah. Fi safarihi, pada perjalanannya, maksudnya berkuda tu orang hari berkuda lu nah. Berkuda atau berunta. Nah, itu berunta dabatihi. Lalu sin hawwalal mutanaffil, merubah sin mutanaffil nang sumbahing sunat ini merubah apa jurang itu setiran daripada ontanya ini, anggaplah setiran gitu nah, tali pelananya itu anil kiblah daripada kiblat sahwan, tapi kada sadar kada ingat. Nah, waraddaha fauran, lalu sidin kembalikan pulang langsung. Nah, itu ini lepas pada kiblat, sidin kembalikan langsung fauran. Fala yasjudu lisahwi, ini kada perlu sujud sahwi. Ma'anna amdahu mubtilun, tapi bila nyebasing haja memutar itu batal sembahyangnya. Bila kada basing haja kada apa-apa. Nah, inya kan pae sumbahyang dan di atas kendaraan tu, maka di sini bahasanya mutanaffil. Idza hawwala al-mutanaffilu, apabila orang nang sumbahyang sunat telah mengendalikan binatangnya itu dari kiblat, artinya dari mengarah kiblat karena lupa atau karena lalai, lalu dikembalikannya segera.
ini kada apa-apa, kada perlu sujud sahwi. Tapi bila inya besing haja memindahkan biar na agak akibat di sana dibelokkan sidin, onta sidin nih, lalu tak kasih itu besing haja batal sembahyang sunat sidin nih. Tapi bila kada besing haja kada apa-apa. Makanya di sini bahasanya mutanafil, artinya orang nang sembahyang di atas kendaraan itu baik orang sembahyang sunat. Bila kita sembahyang wajib di atas kendaraan, maka kita ulama nang berpemahaman majhab Syafi'iyah wajib untuk mengulang sembahyang kita nang di atas kendaraan ini hukumnya adalah sembahyang menghormati waktu. Nah, itu. Nabi itu sendiri bila sembahyang wajib di atas kendaraan, kada mau sendiri turun ampar sini sadajadah sembahyang sendiri. Nah, tapi kalau menyunat hanya sendiri di atas kendaraan. Nah, itu. As-sani, nah, kau lapir mutikil, nang kedua pulang. Tarku ba'din min aba'adis sholah, au ba'dil ba'di, walau tarakaha amdan, wala aba'adu salah satu bil ikhtisar. Meninggalkan sunat aba'ad, meninggalkan salah satu sunat aba'ad dari sunat-sunat aba'ad. Apa sunat aba'ad? Tasyahud awal, sunat aba'ad. Kunut sunat aba'ad, membaca salawat kepada keluar naga Nabi pada tasyahud akhir, itu sunat aba'ad. Nah, jadi jar ulama, bila meninggalkan sunat aba'ad ini, walau tarakaha amdan, kalau sidin tinggalkan besing haja, meninggalkannya di besing haja. Ataupun kada besing haja, nah lah. Bila meninggalkannya besing haja, amdan. Ini dikatakan sidin juga sujud sahwi. Kada besing haja pun juga sujud sahwi. Tapi ini sunat saja, sujud sahwi ini sunat. Seperti tasyahud awal ketinggal. Imam misalnya ketinggal tasyahud awal. Lalu sudah berdiri, Allahu Akbar. Nah, mun imamnya sadar ketinggal, kalau saya tanggurin, tidak apa-apa. Cuma sikap kita makmum, sekali lagi, sikap kita makmum membuat imam berdiri. Jangan kita tasyahud awal di belakang. Itu menyalahi pada imam narnya. Kunut ketinggal, sudah ya kunut ketinggal. Tidak apa-apa. Kena sunat sebelum salam sujud sahwi. Nah, itu. Nah, itu sebab nang kedua. Nang ketiga adalah naqlu ruknin qauliyyin ila ghairi mahallihi. Meninggal memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Ya, seperti itu deh. Iza naqala al-fatihata, iza naqala al-musalli al-fatihata, awit tasyahud al-akhira, awit salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnalah sujudus sahwi. Sunnat baginya sujud sahwi. Tapi indah itu bisa juga, karena kita ingat Pak Ayah. Fatihah terbaca di tasyahud, tasyahud terbaca di fatihah. Nah, lalu sadar sedih. Beliki pulang, malam-malam baca fatihah pulang. Kada ingat tadi senang kayak itu. Itu sunat sahwi. Wa idzana qala takbiratul ihram aw salam batal salatuh, namun takbiratul ihram dipindahkan, salam dipindahkan itu batal sembahyang. Misalnya sidinlah langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tertinggal takbiratul. Allahu akbar. Nah, ini batal sembahyang. Membaca Fatihahnya takbiratul ihram itu batal mau kada maunya dua sembahyang kada kau tertinggal tuh. Niat lawan takbiratul ihram. Bila itu nah tertinggal itu kada kau di apa-apa itu harus mengulang langsung sembahyangnya. Nah itu. Nah kemudian yang keempat iqa'u rukni fi'liyyin ma'a ihtimali ziyadah. Terjadinya rukun fi'li adanya kemungkinan bersama kemungkinan berlebihan. Nah, ini nang kancak terjadi Pak. Menang tadi itu nang terpindahnya rukun kauli ke tempat lain itu ya jarang-jarang pang itu Pak. Nang rancak terjadi itu gini. Iqa'u ruknin fi'liyyin ma'a ihtimali ziyadah. Terjadinya rukun fi'li bersama ada kemungkinan tambahan. Nang kayak apa? Suratuhu gambarannya.
idza syakka, apabila dia ragu, harraq ma'amla, apakah sidini sudah ruku atau tidak, wajibu alaihi ayyarka'a ihtiyatan, wajib atasnya ruku ihtiyatan, untuk menjaga, untuk berhati-hati. Nah, kita nih ragu sembeng malah, tadi itu ruku kah kada kah? Tadi ruku kah kada kah? Wajibu alaihi ayyarka'a ihtiyatan, maka wajib sidin ruku untuk ihtiyat, untuk berhati-hatinya. Wa kadzalika idza syakka, apabila demikian itu pula, apabila dia ragu, hal sajada amla, apakah tadi sujud atau kada. Kita misalnya gini, kita sembahyanglah sujud pertama, Allahu Akbar, ini sujud pertama kah sujud kedua kah? Allahu Akbar, duduk di antara sujud masih ragu, pertama kedua. Kalau kedua berarti langsung tasyahud awal, anggaplah gitu, misalnya tasyahud awal lah. Bilanya ragu, nah jadi jelema, bilanya ragu kita sujud kah kada kah? Alaihi ayyasjuda ihtiyatan, hendaklah dia sujud untuk ihtiyat. Wa fi nihayatish shalah yusannu lahu ayyasjuda lisahwi, di ujung sembahyang kena sunat sidin sujud sahwi. Kan itu. Ya kan bisa, kalau kita sujud nih, rasa dua kali, rasa kali. Ya kalau, ini mah ruku, sembilan, Allahu Akbar. Pas sujud pun kita bingung, kita nih, ini sujud kedua kah, sujud pertama kah, kan bingung. Iza syakka, apabila kita ragu, di sini nih, kita waktu sujud nah, sujud pertama kah, sujud kedua. Langsungnya duduk di kedua sujud, tambahi pulang sujud, ihtiyatan. Kena sebelum salam sujud, sahwi. Walaupun hal itu misalnya sudah dua sujud, jakanya dilihat di CCTV-nya, tiga kali sujud sidin itu, kada apa-apa. Jadi menang menyempurnakan kecacatan sembahyang kita itu dengan sujud sahwi. Nah, ini kalau ragu. Lalu di sini ada masalah. Nah, ini kan hanya anunya baik, penjelasannya aja. Jadi di sini bila kita ragu ruku atau kada, sujud atau kada, karena untuk ihtiyatnya, untuk kehati-hatiannya, ayo tambahi sujud, tambahi ruku, kena sebelum salam sujud sahwi. Lalu sekarang ada masalah di sini, masa inun fi sujud di sahwi. Ada masalah sujud sahwi di dalam masalah demikian. Asyakku fi adadi rakaat, ragu di dalam jumlah bilangan rakaat. Idza syakka fi adadi rakaati akhadha bi yakini wa huwa al-aqallu wujuban. Apabila ragu di dalam jumlah bilangan rakaat, maka ambillah nang yakinnya, wahual akal. Nang yakinnya itu namanya nang sedikit. 3, 4, 3, 4, ambil 3. Ini nang yakin. 4 ragu. Fa idza syakka fi salati ruba'i, fi salati ruba'iyah. Apabila sidin ragu di dalam sembahyang 4 rakaat, hal shalla arba'an am salasa. Apakah aku ini sembahyang 3 rakaat atau 4? Fayakhuzu biyakinihi wa huwa 3 rakaatin. Maka dia mengambil nang yakin yaitu nang 3 rakaat. Kan 3, 4, 3, 4. Mun 3 diyakin sudah, 4 nang bimbang, 4 nang ragu, ambil nang 3. Wa ya'ti bi rakaatin. Datangkanlah satu rakaat lagi, wa yasjudu li sahwi, kemudian sujud sahwi. Walaupun waktu itu jakanya ada kita CCTV-nya, wah ternyata 5, kada apa-apa. Illa kecuali, nah ada kecualinya. Idza khalafal ma'mum wa balagu 'adad at-tawatturi fa yakhuzu bi qawlihi wa kadzalika bi fi'lihi inna Ibnu Hajar khilafan lirabbi. Kecuali kalau seandainya menyalahi makmum, begitu sidin berdiri kan 3, 4, 3, 4, 3 ini yakin saya 4 nang ragu. Begitu berdiri imam, Allahu Akbar. Sekalinya makmum tasyahud awal sampai tasyahud akhir sembilan. Subhanallah punya makmum. 5 diitihi, orang tasyahud awal, tasyahud akhir diitihi. Berarti dia imamnya aku nang berlebihan tak 5.
Atau di sini idza khalafal ma'mum wa balagu, kemudian dia menyampaikan ada darat, ada tawaturi, jumlah nang tawaturnya, nang kuatnya, fa yakhuzu bi qaulihim, ambil perkataan si ma'mum tadi. Ujar ma'mum, subhanallah. Oh, berarti ini dah sebuju sudah 4, aku nanti kalima. Dilihat pulang ma'mum, duduk sini, duduk. Nah, ambil perkataan ma'mum ini, jangan kita mengarasi. Nyata kuat pendapat nang banyak kuri pada pendapat serongan baik. Nah, karena punya kita sudah tadiri, kita kerakat nang kalimat, ternyata wajib si makmum berduduk. Nah, belak duduk langsung, baca tasyahud akhir. Limbah tasyahud akhir selesai, doanya selesai, nang Allahumma ufil lima qaddamtu, lalu makmum imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum nang ingat saja wajib mengumpati imam. Makmum nang ingat wajib mengumpati imam. Nah, ini di dalam sahwi. Jadi makmum jangan sampai makmum, je makmum aku ingat saja malah aku takut imam itu sidin berlebihan. Lalu sidin kada maksud sahwi, batal sembahyang makmum. Karena si makmum wajib melakukan sujud sahwi di mutaba'ati imamihi, untuk mengumpati gawian imam. Law tara asyakku fi 'adadi raka'ati summa zala asyakku fa wal hukmu wa hal yasjudu li sahwi am la. Man, ini banyak banar pian lagi ini. Manjul, kalau lu baca tunggal butingan pian memutikinya aja lagi ini. Bila tiba-tiba dia datang keraguan, tiba-tiba taro asyakun. Kalau datang tiba-tiba keraguan, ada di rakaat, di dalam jumlah rakaat, summa zala syakku. Kemudian hilang ragu-ragu tadi, pamal hukmu, maka apa hukumnya? Hal yasjudu sahwi amla, apakah inya sujud sahwi atau kanda? Kan tadi ragu pula, ragu 3, 4, 3, 4, 3, 4. Nah, jadi mulai kita sembah itu Allahu Akbar. Ini masih ragu, Nek. Masih ragu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk ingat. Oh, ternyata pas saja 4, kada 3. Nah, misalnya gitu lah. Pertamanya ragu, lalu limbah ragu itu lawas kelawasan hilang, timbul keyakinan. Nah, tadi mana mulanya yakin, pokoknya bisa aja, Pak. Fihi tafsirun, masalah seperti ini dirincikan oleh sidin. Yang pertama, taratan yatra usyaku wa yajulu qoblas salam. Kadang-kadang timbul nang ragu itu hilangnya sebelum salam. Kadang-kadang datang nang ragu itu, tapi hilangnya sebelum salam. Pananzuru, maka di sini kita harus melihat masalahnya di sini. Idza zala syakku, apabila kita timbul. Idza zala syakku, apabila hilang ragu. Ba'dal ijyani, setelah kita mendatangkan bilangan rakaat. Bima yuhtamalu annahu zaidun, nang mana ada kemungkinan di situ berlebihan rakaat. Faya sujudu li sahwi, maka hendaklah dia sujud sahwi. Misalnya kita dengar ragu, limbah ragu, lalu ditambah serakaat. Setelah ijian, ba'dan ijian di bima yuhtamalu annahu zaidun. Jadi limbah kita tambahi serakaat dengan adanya apa ihtimal kemungkinan di situ bertambah, serakaatnya kada. Tetap menjadi sujud sahwi. Tersembahyang 3, 4, 3, 4. Rasanya ini 3 aja, Pak. Ayo tambahi serakaat. Nah, limbah ditambahi serakaat, lalu yakin. Oh, bujur aja aku ini dasar 3 sembahyang. Jadi pas saja aku menambah serakaat. Nah, lalu dengan kita menambah serakaat, kan asalnya waktu kita ragu, kan ambil yang yakin. Seolah-olah ini menambahi serakaat. Tapi limbah didatangkan serakaat itu timbul keyakinan, bujur aja ternyata rakaat kita itu kada berlebihan, maka kita dengan demikian timbulnya keyakinan ba'dal ijyan bima yuhtamulu annahu zaidun, setelah kita mendatangkan bilangan rakaat serakaat tadi itu yang kita anggap itu adanya bertambah, sekalinya kada bertambah, sujud sahwi lah kita, tetap sujud sahwi. Karena adanya tadi itu
keraguannya. Kayak perlu membahasakannya lah. Timbul ragu, zala syak, hilang. Ragu ini hilang setelah mendatangkan rakaat. Asli ragu 3-4-3-4. Jadi kan ragu nih, ampar ini ragu, mungkin kita tambahi rasa ampar lima Allah. Limbah kita tambahi, dengan berjalan bertambah serakaat, Allahu Akbar, sembilan, bujur aja ternyata. Ini kada bertambah bilangan rakaat kita ini pas saja 4. Nah, jadi waktu menambahnya itu nah hilang keraguan tadi. Tetap sunat sujud sahwi. Kalau kamu misalnya limbah hilang ragu itu lalu kita kada sujud sahwi lagi, sudah yakin tetap sunat sujud sahwi. Nah, banyak benar masalahnya baik ya. Kau aja kau bilang mutiki lah. Surat Duhu lagi. Syakka fi adadi raka'atin salatin rubaiyah. Sidin ragu di dalam jumlah bilangan rakaat amnal sumbayan amper rakaat. Wajada rakaatan ihtiyatan. Ditambahi sidin serakaat. Summa tabayyana anna lahu khamisatun. Anna hal khamisatu wa huwa fi tashahhudil akhir fa huna fa huna yasjudu lisahwi. Apa ini baik? Ragu di dalam jumlah bilangan rakaat sumbayna 4 rakaat ditambahi sidin serakaat pulang ihtiyatan karena hati-hati. Nah, 5 ditambahi summa tabayyana lahu anna hal khamis. 5 ditambahi sakalinya 5. Hilang pulang nang ragu teh 5 ingat ya itu bila waktu tasawuf akhir kada mungkin lagi berduduk baik sudah terduduk. Nah ini lain nih linci mana masalah ini bang. Kita ragu seminggu 4 kan tadi kan bila ragu tambahi ihtiyaton tambahi bak tambahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil amin Allahu akbar sami'allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar at-tahiyyatu lima sumbahyang ini. Lima sumbahyang ini 5 rakaat nyata sudah 5 rakaat. Nah, begitu kita tahu 5 rakaat, nah fahuna yasjudu lisahwi. Kita tetap sujud sahwi walaupun sudah yakin sumbahyang kita itu 5 rakaat, tetap sujud sahwi. Nang tadi itu nang pertama kisahnya itu limbah didatangkan serakaat, hilang ragunya, datang yakinnya, bujur aja itu 4 rakaat kedebelabian, tetap juga sunat sujud sahwi. Kalau di sini sudah yakinnya ini 5 rakaat, tetap juga sunat sujud sahwi. Nah, Pak, tegang mendengarnya apa ya? Bingung. Bukan bingung tegang, bingung. Bagi yang membacanya baik, bingung lagi. Kemudian wajah zala syakku qoblat isyani bima yukum annahu zaidun pala yudhidu sahwi. Pulang di sini. Wajah zala syakku bila hilang ragu qoblat isyani bima yukum annahu zaidun pala yudhidu sahwi. Asal pulang ini baik. Kalau masalah terus pikir ini. Makanya belum baca pikir ini banyak bermasalah. Wa idza zala syakku apabila hilang ragu qabla al-ijyad sebelum inya mendatangkan rakaat ragu sumbayan ragu nek nembaran ragu sebelum sidin mendatangkan bilangan rakaat nang dianggap atau nang diduga bahwasanya yuhtamal ada kemungkinan annahu zaidun. Tapi sidin ini baru mendatangkan ini ragu nak 3-4-3-4. Kan ihtiyatannya ditambah serakaat ya Allah. Sekalinya sebelum menambah ini datang keyakinan. Nah, qoblal ijyad datang keyakinan bahwa itu berlebihan. Lalu sidin kada melakukan tambahan tadi itu. Maka yang demikian kada perlu sujud sahwi. Nang kayak apa gambarannya? Surat syakka fi adadi raka'atin salatir rubaiyah wa hiya fi raka'atis salisah. Ragu sidin di dalam sembahyang nang 4 rakaat. Wa huwa fi raka'atis salisah, sidin berada di rakaat yang ketiga.
Hal hiya rakaatu salisah am rabi'ah? Apakah di sini rakaat ketiga lah? Cuma ragu, apakah sini di rakaat ketiga atau di rakaat keempat? Summa jala syakku, kemudian hilang sudah keraguan tadi. Qoblal isyani bi rakaatir rabi'ah. Sebelum sidin mendatangkan rakaat keempat, sudah hilang keraguan tadi, yakin bahwa sembahyang itu tiga rakaat. Lalu si menambahi rakaat keempat, kada ragu lagi. Fahuna layas di sahwi. Maka di sini kada perlu sahwi. Di anna syakka zala qoblal ityan. Karena ragunya itu hilang sebelum sidin mendatangkan rakaat nang belabihan nang diduga bahwa itu belabihan. Wa daratan yadra'u syakku ba'da salam. Kadang-kadang datang ragu di sesudah salam. Ragunya ini sesudah salam dalam sembahyang lagi. Fala yadurru, ini kada berbahaya ujar ulama. Di anna zahir mudhiyus salat. Karena nang ini sudah selesai sembahyang al-sihah. Atas yang benar. Illa idza syakka fi niyyah. Nah, kita misalnya pala sembahyang yang ragu, imbah ragu ternyata kan lima tuntung salam yakin, ah jujur aja ternyata nang kita gawe itu kada tersalah. Yakinnya itu lima salam, ini kada perlu kita dengan sujud sahwi. Ini kada membahayakan, kada membahayakan. Kecuali nang berbahaya itu datangnya ragu. Ragu dalam masalah apa? Lima tuntung sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bimbang rakaat tadi, yakinnya ternyata bertambah tambah atau bertambah misalnya timbul ada keraguan limbah salamnya tadi itu empat kelima kan semai ragu itu kan membahayakan lagi apa itu. Nah, jadi nang bahaya ini illa idza syakka fi niyyah, apabila dia ragu dalam niat dan takbiratul ihram awit tahara fatalzamu i'adatus shalah min jadid. Imbah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu bertakbir kah ada ke sembahyang? Takbiratul ihram kah ada kah? Di belakang itu bismillahirrahmanirrahim. Mau langsung mencari berita. Rasa ragu, rasa takbiratul ihram, rasa kada. Menang kaya ini ragu, nang kaya ini baik. Walaupun sudah tuntung sembahyang, ini wajib kita mau ulang sembahyang. Bukan mau ulang, menggawi sembahyang nang ragu itu dianggap hilang. Begitu juga kita tadi sembahyang. Ya mengulanglah nariar fatal mi'adatu salamin jadid. Maka sidin hendaklah mengulang sumai sidin yang hanyar pulang. Atau sidin ragu di dalam niat. Tadi itu sumai berniat. Kada timbul-timbul datang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kabira wal. Nah, ragu. Rasa berniat. Rasa kada. Rasa berniat. Rasa kada. Maka kada kau dipastiakan. Berniat kada. Berniat kada. Nah, ragu pokoknya ragu. Keraguan yang demikian wajib kita mengulang sembah yang nang hanyar. Nah, itu. Jadi nang kada kau ragu tu pe takbiratul ihram lawan niat. Tu kada kau ragu. Atau nang ketiga ragu. Jadi sembah bauduk kada bauduk kada bauduk kada. Rasa bauduk tapi sembah zuhur, ini sudah sembah asar. Lalu bingung antara asar ke zuhur ini bahantut kada bahantut kada bahantut kada pun bahira iya. Oh itu nyata tadi itu Pak. Itu nyata sudah bahantut kada bahira iya itu nyata dah. Oh nang kaya itu tadi sembahyang batal wudu wajib mengulang. Tapi bila jadi imam jangan bapadah behini penjaja. Nah itu rahasianya. Tadi jadi imam wah ternyata tadi itu sembahyang tadi itu sudah buang angin. Bahini pajapian. Sembahyang di pojok penyerongan. Allahu Akbar. Di karo menyunat imamnya cangkalnya di imam menyunat. Sekalinya maulang. Sembahyang makmum sah. Asal jangan bapak dah. Mbah salam di rumah makan sidin minta ampun minta halal minta rela ulun tadi sembahyang sebetulnya kada ingat bauudu bapak sebahasan sebratan pa itu. Nah jadi imam lah ini rahasia imam nih behini pajabian jangan bekulinah kada sikuduan. Nah ini bahaya juga pulang
karena sudah misalnya pembolang konol kebujuran sini jadi imam, hendak wudu kan lambat nih. Memacung bolang bisa didahului orang jadi imam. Sini dekat tujuh imam misalnya. Ayo sini aku kada apa-apa lah berkorban diri demi imam, demi makmum. Bukan berkorban diri itu, Pak. Bila orang sembahyang meyakini sah tanpa wudu itu bisa murtad hukumnya. Han, lain pulang. Karena ujar Al-Quran, "Idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Bila kalian tuh hendak sembahyang, ya Tuhan, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, batus, basuh kaki. Sidin kada, di sini kada apa-apa, sahaja aku saudara. Terpasang-pasang misalnya baju imam sudah nih. Aku pun aku mau wudu pulang bisa diganti orang dia sidin. Masalahnya amplop imam ada. Umpama nih kayak sahaja Pak. Lalu sidin mengorbankan diri, karena sini aku basah, kada mau tuh Pak. Tidak boleh. Bila inya meyakini, sumpah yang boleh tanpa berwudu menyalahi Al-Quran. Nah, jadi nang kada kawat adalah takbiratul ihram, niat dengan masalah bersuci tadi. Kalau pak misalnya, wah gara-gara ragu bakantut sujud sahwi, ada kawat nih pak. Rasa bakantut, rasa kada sebakantut, rasa kada tadi itu ragu, itu harus sembahyang basah. Jangan sujud sahwi. Rasa niat, rasa kada dia tak sesahwi, ada kawa itu. Harus jadi ulama, diulang sembahyangnya dari awal pulang. Nah. Iza nasyata syahud, al awwali fahal yajuju ayya'uda ilaihi. Apabila kada ingat tasyahud awal, apakah boleh mengulang? Wa iza ada apabila sidin wa iza ada apabila sidin maulak hal ia sidin sahwi apabila sidin membuliki apakah sidin sahwi iza nasiyata syahudal awwali wantasoba bila jasidin kada ingat tasyahud awal lalu sudah tadiri wazalika biangkanal qiyam akoroba min minar ruku. Nah, jadi berdirinya itu sudah dekat dengan ruku. Fala yajuju lahu rujuu ilaihi, kada boleh sehingga membuliki menduduk. Wa tubtilu salatuhu idza raja'a, batal sembahyang sidin apabila sidin membuliki tasyahud awal tadi itu. Illa kecuali. Nah, kecualinya. Bila kita kada ingat tasyahud awal sudah wantasoba, nah tegak sudah. Parak lawan rokok, berdirinya nih parak lawan rokok, adanya nih kan nih, parak lawan rokok nih, parak berdiri benar sudah. Dibulikinya, batal sembahyangnya. Kecuali, nah, kecualinya apa? Iza kana nasian, kecuali sini kada ingat. Namun kada ingat ini kada kira-kira kisahnya Pak. Au jahilan bit tahrim, atau sini kada tahu dengan hukumnya bahwa itu sebenarnya kada boleh. Namun jahilan nih kada kawa. Kada jaga kawa. Nah, maka mun jahilan ini kawa jangan jadi imam. Nah, itu pulang. Munnya kawa. Nyana kerancakan tuh kada ingat pang pai. Kada ingat. Maklum tuh kada ingat. Jangan kita pai Abu Hurairah kena kada peingatan. Abu Hurairah berkisah sedikit lah. Diselangi biar kada tegang otak kita. Abu Hurairah ini kada peringatan. Si Didi banyak hafal hadis kada peringatan. Ya Rasulullah, ulun banyak mendengar hadis pian tapi ulun kada peringatan. Ujar Nabi, "Ubsuk ridaah, amparkan selendangmu, amparkan rida." Belak amparkan dummahu. Imbah diamparkan kacak-kacak Nabi. Nya Nabi bang lah. Dombahu ujar Nabi, paguti. Limpa di paguti. Nah, ujar Abu Hurairah. Kada ada lagi hadis yang kada ingat tuh. Nah, harat tuh sorbannya ke apanya apa? Atau kacakan tangan nabinya kena harat. Nih. Terjakannya ada sorban tuh Pak ini. Bagus. Kacak loh. Nah, ingat. Abu Hurairah gitu, kisahnya dalam hadis Riwayat Bukhari.
limba di pagoda berah jadi jabu rasa ya kadang kada ingat lagi. Ha. Pak ingatan benar sih limba itu. Hanya Rasulullah apalah nang mapa nang menjapainya. Mun pian japai-japai ba. Tiup-tiup insyaallah tetap aja kada tetap akan peringatan juga. Cuma biasanya nang kada peringatan tuh nang banyak hafalan bae. Mun nang kada bisa hafalan tuh insyaallah ingat terus. Bukan tadi bisa hafalan tapi nang kada ingat. Imam kada ingat membaca kul a'udzu falak taluncat dua kali dua ayat. Kenapa kada menakut? Di imam pian makmum kada ingat kada ingat ya sedih kada hafal. Nah inya nang kada peringatan tuh nang bisa hafalan. Kada nanti hafal pian kada ingat. Nah, makanya kalau hafin handak kada peringatan tuh handak kada ingat jangan mahapal. Abu Hira banyak hafalan, jadi banyak nang kada ingat. Kayak pian membaca surah misalnya surah dan dibaca wal asri illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Subhanallah imam. Oh, illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kenapa pian mam kada ingat? Karena aku sih dua ayat ini hafal, dua surahnya hafal. Ya, wajar kada ingat. Mun kada sing hafalan sama sekali, insyaallah kada nang kada ingat. Wah, apa anak kada ingat? Karena dia hafal. Mulai ingat. Nah, itu berah. Nah, itu minggu di sidir. Jadi, dia Abu Hurairah mulai itu aku ingat terus. Nah, itu baik. Ya Rasulullah, Allah nama minggu di. Ya, nang kayak As bin Amru, belum kisahkan lah. As bin Amru, tangan sini nak pakai. Ditimpas oleh Ikrimah waktu perang. Iwil-iwil, apa iwil-iwil itu? Bahasa Banjar itu iwil-iwil. Iwil-iwil. Bahasa Banjar apa lu sungai kayak itu? Iwil-iwil. Tangan nak pagat iwil-iwil, tinggal kulit aja lagi nah. Andak sidin, jajak sidin, hangus sidin, pagat. Oh, Masya Allah. Nyerah. Itu buang sidin, buang ambil datang ya Rasulullah di tangan ulun pagar. Nah, imba diambil Nabi, tus ludahi Nabi. Nya ludah Nabi, meludah pian. Kada kawa ludah pian. Nah, sambung Nabi, sambung Nabi. Dah. Han. Ini Rasulullah. Dah sambung pai. Kada bawa operasian, kada baja jahitan. Nah. Makanya orang ada selawat tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wah, itu selawat obat tuh Pak. Itu selawatnya aja Pak. Cuma nang meniupnya lain. Nah, sambung. Sehat tangan Al-As bin Amru. Bakas ditimpas siapa? Ikrimah. Ikrimah itu anak Abu Jahal. Waktunya belum Islam. Ikrimah itu Islam, Pak. Nah, itu. Mungkin udah. Tus. Bad banget. Nang meludahinya ada coronanya. Itu baik. Mata Qatadah tuh baik lu baca di ada buku Qatadah. Nah, tak keluar sebigian nah matanya. Nah, di sini. Han, sahabat dulu, Pak. Jar bagiannya potong aja sudah mata nang iwil-iwil lagi. Nah, mata nang tak keluar lah. Potong kada aja sidin aku minta izin lalu Rasulullah dulu. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah nih mata lu kayak panik. Ini jalan. Pasang Nabi. Ya tangan Nabi pelan. Pasang sidin. Bahasa sidin sempurna Pak. Jadi Jakarta udah di antara dua mataku itu nah nang paling jelas penglihatannya nang dibujurkan Nabi ini. Oh nang kayak apa itu Pak? Itu Rasulullah. Dah pian mengesahkan Nabi ini rame itu Bang Pak. Itu kisah-kisah Nabi. Nah, itu tuh basyarun laisa kal basyar. Itu.
Makanya dalam kitab itu dikatakan Nabi itu jakanya handak atau menggilir bini sidin yang 11 itu sama laman itu cukup. Karena sidin diberikan 30 kemampuan orang laki-laki. 30 Pak. Kada banyak jamuan. Kada payu jamu pian. Dapat nih itu. Ya Rasulullah baik. Nah, pian. Aja sudah. Itu anda aja selingan aja. Biar kita kada tegang nih. Kada pian. Nah ini tadi. Ini masalah ketinggalan rukun. Aja sudah dingin aja nak. Lu ambil ujungnya aja gitu. Di sini ayar jawet nana di ujungnya enggak. Mata yasjudul ma'mum li sahwi nafsihi. Nah, ini belum dibahas nih Pak. Nah, kapan sujudnya ma'mum lupa dengan dirinya sendiri? Makmum nak ya, makmum nak kada ingat, imam ingat aja. Nah ini bedanya baik. Bila makmum lah misalnya lah kada ingat lah, bila makmum nih kada ingat, nah imam nang ingat. Atau ini, iza qamal makmum walam yutabi imamihi fi tasyahud awal famal hukmu. Nah, apabila berdiri makmum, nah ini belum dibahas Pak. Apabila berdiri makmum walam yutabi imamahu fi tasyahud awal famal hukmu. Misalnya begini. Ini makmum nang kada ingat. Jadi dia imam anggapan tasyahud awal. Nah, ini belum pernah dibahas nih. Lah begitu sujud, sujud kedua. Allahu akbar subhanallah. Nah, ini pacang duduk tasyahud awal. Allahu akbar. Sakanya imammu ini berdiri. Orang tasyahud awal, makmum berdiri. Nah. Apa sikap si makmum? Berdiri menunggu imam kah atau berduduk mengumpati imam kah? Berdiri menghadangi imam berdiri kah atau makmum berduduk kah mengumpati imam? Imam kan duduk tasyahud awal. Allah makmum ni hayal berdiri seronganan. Mah, itu orang duduk sebataan. Bingung sedih. Kenapa nek? Duduk kah berdiri? Duduk berdiri, duduk berdiri. Nah. Mun makmum hendak ada sopan, pura-pura bekantut batal sedih. Aku batal di sedih. Keluar aja itu. Cuma rugi bae yang gitu. Iza qoma sahiyan. Apabila si makmum ini tadi berdiri karena ada sadar, ada ingat, fa yajibu alaihi ayyarji'a ila tasyahudi, maka hendaklah wajib atas si makmum kembali tasyahud awal. Karena apa? Wa yutabi'a ila imam, mengikuti imam. Tadiri orang tasyahud awal, makmum duduk. Nah, ini katanya bertambahnya rakaat nih. Jakanya imam nang ini pai batal sebagai imam. Tapi ini makmum. Nah. Tapi ini makmum. Makmum tadiri, imam berduduk. Nah, maka makmum hendaklah berduduk mengumpati imam. Di annak ya mahu la yuqtaddu bihi. Karena berdirinya makmum itu tidak dianggap bilangan sama sekali. Nah itu. Nang kedua, idza qama amidan. Bila inya berdiri besinghaja. Nah. Tadi itu kada besinghaja karena lupa si makmum ini. Idza qama amidan, apabila berdiri makmum dengan besinghaja. Besinghaja menggawainya besinghaja. Fayatakhayyar baina amraini. Silahkan dia memilih antara dua. Satu, intizarul imam fil qiyam. Hendaklah dia berdiri tetap menunggu sampai imam berdiri. Nah kedua, mutaba'atul imam fi tasyahudil awal.
boleh dia mengumpati imam untuk tasyahud awal. Nah, ini kalau tadi ini kita sarapian aja maksud tadi ini. Nah, ini ada jawaban mentang-mentang tahu ilmu lo hendak melaini ya pada orang. Nah, itu kada bagus imam pada itulah. Sing hajat sini kata tasyahud awal. Allahu akbar. Jadi berdirian aja. Orang padubukan sembilan tasyahud awal sini aja berdiri. Nah, itu. Kalau nanti demikian, kalau menggawinya masing hanya, dia bisa memilih dua alternatif di sini. Hendak berdiri aja silahkan, hendak berduduk aja silahkan. Tapi kalau nya kada ingat, menggawinya itu tadjiri, wajib inya berdiri. Bisa bedakan berdiri. Antara masing hanya lawan kada masing hanya. Sedikit lagi pula, atau ampian lagi, siang pula kan? Ambilan kita cobain lah. Dikit lagi padahal lah. Aja sudah. Oh, ini sudah lebih isyak sana. Isyak itu jam berapa dah. Aja sampai di sini gini. Karena kita sambung langsung dikit nih. Lalu kasujud tilawah kena. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.